Hey guys, welcome back to my channel. Nama saya Emil. Di sini kita akan membahas kembali function dalam SQL. Oke, kemarin di video sebelumnya kita sudah sampai sini ya guys. Oke, selanjutnya kita akan memanggil fungsi, memanggil kembali function atau fungsinya ya. Oke, sebelumnya kita tambahin dulu di sini guys. Echo HR ya. HR jangan lupa. Titik koma. Oke. Jika sudah, mari kita buat di sini perkenalan. Kita akan memanggil kembali function di atas. Dengan caranya ketik perkenalan. Set. Oke. Kenapa hanya kita hanya menulis perkenalan tanpa menulis function? Di sini adalah keuntungan dari function itu. Kita tidak perlu membuat kembali functionnya sendiri. Sedangkan kitanya perlu memanggilnya lagi. Inilah enaknya function. Ketika kita membuat satu kali buat, kita bisa memanggilnya berkali-kali. Oke, jika sudah, mari kita buka web browser kita. Kita refresh, guys. Oke. Oh, belum ada berubah. Kita belum save, guys. Oke, kita save dulu. Jika sudah, mari kita buka kembali. Kita refresh. Ya, di sini sudah muncul guys. Di sini adalah Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Emil. Jangan lupa subscribe guys. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan membuat video tentang function juga. Jika Anda masih penasaran, lanjut ke video selanjutnya guys. Goodbye.